Pak, bisa dijelaskan untuk kejadian kecelakaan lalu lintas yang di Tol Cipularang kilometer 93? Diinformasikan tadi pukul 23.15 kemarin berarti ya, hari Rabu kejadiannya. TKP-nya kilometer 93 arah ke Jakarta. Terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat, namun meninggal di rumah sakit. Kejadiannya melibatkan kendaraan Mitsubishi Lancer, motor polisi N1241 SA yang menabrak kendaraan yang tidak diketahui identitasnya. Kronologisnya, kendaraan melaju dengan cepat, namun tidak bisa diantisipasi. Pembalap apa tukang ini? Kemudian korban yang meninggal diinformasikan kepada petugas laka yang menangani TKP. Korban meninggal dunia di rumah sakit atas nama Fikri Dwi Indrianto, umur 31 tahun, alamat Jalan Lodaya nomor 117 Lingkar Selatan Kota Bandung. Ini korban sebagai penumpangnya. Kalau untuk pengemudinya mengalami patah kaki sebelah kiri. Kalau untuk korbannya sendiri mengalami benturan di kepala. Dan penyebabnya ini kan diduga pengemudi Lancer mengantuk atau gimana? Ini juga kurang antisipasi karena ada kendaraan yang melaju lambat di lajur. Nah, kendaraan di Mitsubishi Lancer ini